Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden dan wakil presiden saat menghadiri perayaan Harlah ke-50 P3. Jokowi menyebut sejumlah menterinya sebagai calon potensial di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan, sejumlah ketua umum parpol pun disebut Jokowi juga berpotensi diusung di Pilpres 2024 mendatang. Oh, sudah tadi saya sampaikan calon yang hadir ini Pak Prabowo, ada Pak Erik, ada Pak Sandi, ada siapa lagi tadi? Mahfud. Ada Pak Mahfud, ada Mas Ahaye, ada juga Pak Ketua P3, jangan lupa. Tapi ada yang nggak hadir ya Pak ya? Ada yang nggak hadir. Lontaran Jokowi ditanggapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meyakini Presiden memiliki harapan tertentu soal sosok yang maju di Pilpres 2024. Saya yakin Pak Presiden Jokowi juga memiliki harapan. Tadi saya dengarkan sambutan beliau, Presiden Jokowi juga tentu berharap agar pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik, sukses, damai, dan tidak menghadirkan instabilitas, baik secara politik maupun keamanan. Sebelumnya, Jokowi memuji Prabowo Subianto di peringatan hari jadi ke-15 Partai Gerindra. Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas, dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Jokowi meyakini Prabowo dan Partai Gerindra bisa menjadi yang teratas dan memiliki elektabilitas tinggi. Jelang Pilpres 2024, Jokowi kerap menunjukkan sinyal-sinyal dukungan politik terhadap sejumlah nama. Tim Liputan, Kompas TV.